Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video Alif Reza kali ini, kenapa ya? Kok tumbennya biasanya ngedit video foto, sekarang ngeditnya apa? Video, oke? Ya, ini adalah ngedit bagaimana cara membuat panel jawaban All Star Family Fortunes, ya, atau di Indonesia ada Family 100. Nah, jadi dan jadi keluar juga tombol apa ininya simbol bunyi tetot gitu loh buzzernya. Oke. Okay. Di sini saya akan memberikan caranya. Caranya agar persis banget kayak aslinya. Jadi yang pertama sebelum membuat video ini background yang ini. Nah, ini yang di sebelah saya tak berjudul nomor 588 yaitu kamu minimal merekam background seperti ini biasanya di babak yang apa babak terakhir terus pas lagi ini apa jawab apa momen enggak bukan momen sih memang yang ini babak jackpot pas 20 detik atau 15 detik lah boleh pas lagi orang keduanya maju. Nah, nanti kan begitu ada kan ada backgroundnya tuh nanti dilangin bukan dilangin sih backgroundnya diubah jadi warna biru karena yang tadinya itu adalah merah. Nah, bisa diubah jadi warna biru di video pakai ini KineMaster untuk mengubahnya. Oke. Kalau untuk cara mengubah nanti kalau memang ada yang mau. Jadi kalau walaupun ada yang apa nggak ada yang mau terus saya ngupload kan percuma berdasarkan saya ada yang mau saja. Oke, langsung aja ke pakai aspek rasionya adalah 16 banding 9. Langsung aja kecilin karena ini kenapa ini? Oke, ya sekarang sudah ada panel kosong. Gak ada apa-apa. Nah, saya mau cari dulu videonya. Video background-backgroundnya. Nah. Ya. Ini adalah background background ini ya, All Star Family Fortune biasanya di belakang ini para peserta biasanya seperti ini. Ini diterapkan sejak 2009 ya. Sebenarnya sebelum 2009 mah 2007 lah 6 7 8 9 jadi seperti ini. Burik banget ininya backgroundnya. Nah, usahakan pakainya yang ini. Ya. Coba kita lihat dulu pergerakannya. Tuh. Tapi kita perlu terangkan sedikit. Jangan. Nah. Saturasinya udah cukup. Kalau terlalu nyolok nggak bagus ini. Nah, ini adalah background yang berada di tengah. Biasa ada di tengah dengan logo All Star Family Fortune-nya. Nah. Sekarang saya mencari panel jawaban. Tapi panel jawaban tersebut sudah dihapus backgroundnya. Ya, sudah dihapus backgroundnya. Saya menggunakan panel jawaban yang ini. Yang 6 jawaban teratas di papan. Oke. Ya, kita sesuaikan dulu. Ya. Kita perpendek aja. Semisal saya di sini kan sudah surveinya sudah apa jawaban surveinya saya misal menjawab apa ada di survei yaitu adalah saya Alif Raza. Pertanyaannya biasanya siapakah orang yang paling pro? Saya nomor 5. Berarti yang paling bawah ada pro-nya tapi kadang-kadang ngeselin. Nah. Ya. Nah, ini adalah puncaknya cara membuat buzzernya. Jadi membuat efek buzzernya. Tetot gitu. Bukan biasanya keluar tuh. Nah, mulai dari detik ke satu ya untuk membuat ininya. Ya, kita taruhnya umumnya bisa boleh di kiri, boleh di kanan, tapi usahakan ya jangan konyol di atas itu nggak bagus. Karena kita harus mengikuti format aslinya. Nah, biasanya seperti ini. Kita memilih transisinya animasi masuknya yaitu adalah pop.
jadi jangan seperti ini. Nah, apalagi tidak ada, tidak ada ini apa transisi, kita pakainya pop. Pop geser ke kanan juga nggak bagus tuh. Nggak bagus ini juga tuh, tetot tetot tuh, berarti kita pakainya pop. Nah, 0,5 detik, 0,6 sampai 0,9 detik ini yang bagus. Nah, coba ulangi. Nah, kalau seperti ini kita nyari suara efeknya dulu. Efeknya ya dari video, video yang saya download itu. Mana ya? Video. Oke. Coba dengar suaranya, ada nggak ada suaranya? Nah, coba udah benar belum? Udah sama belum? Nah, karena ada gambarnya, kita kita ekstrak dulu ke audio. Kita hilangkan. Tek. Nah, jadi keluarnya suara doang nih. 1 2 3. Nah, ya, pertanyaannya misalnya gini, siapakah orang pro? Siapakah yang pantas dijuluki orang pro? Ya, yang kira-kira ada di survei. Misal saya jawab ada gue sendiri lah misalnya. Nah, survei membuktikan? Iya. Enggak ada di jawaban berarti. Atau kalau perlu bikin tiga sekalian. Secara bersamaan. Karena jawabannya salah tiga-tiganya. Oke. Oh iya, lupa geser dulu, geser. Nah, ini lupa. Nah. Maksudnya gini, maksud gua. Nih, jadi gini. Nah, 3 tambah 1 lagi, duplikat lagi. Karena sudah dilempar terus enggak bisa jawab. Dia X juga, red dot. Nah. Coba gini. Nah, ya. Ya, seperti itu saja. Nanti kalian ekspor dengan ukuran semau Anda, ya sekreatif Anda. Oke, terima kasih telah menonton video Alif Belajar, dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa lagi di video Alif Belajar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.